Lalu kalau tambah buku juga harus lewat sini. Iya. Buat anggota pustak nambahinnya kan. Iya. Harus lewat sini. Sebenarnya orang pustak udah dikasih tahu ya. Udah, udah. Apa pak itu tadi? Passport. User 01 password. Dia punya ininya sih dari sini. Jadi kita ke sini dulu. Ke A library -03 admin. Mm-hmm. Nah dia nanti minta loginnya. Tapi kalau yang bukunya sih nggak ada loginnya ini. Kalau kita mau baca bukunya nggak ada loginnya. Oh, tadi bapak udah dapat admin passwordnya? Udah. Untuk sementara gini aja dulu. Nanti ini kan mau dihubungin ke sini kan? Iya. Yeah. Dari WordPressnya mau hubungin ke sini kan? Iya. Yeah. Jadi ininya dicatat aja yang ini URL ininya. Jadi saya kirimin email aja kali ke xx SJR TNI. SJR TNI. Langsung ya? Ya, @gmail. Sama username passwordnya tadi pak kalau udah dapet? Oh udah, sebentar. Itu untuk admin. Ini untuk webnya ya. Oke, nanti saya kasih tahu aja ini langkah-langkahnya untuk mau masuk sini, mau ganti halaman bagaimana gitu misalnya. Tapi ini ya, kalau kita punya di sini ini udah dia udah fix gitu. Ini layoutnya ini udah fix. Ini nggak bisa diganti-ganti. Mungkin kalau mau ganti, ganti ininya aja, ganti teks ini. Ganti teks yang di bawah sini gitu. Iya itu maksud saya juga. Nanti saya kasih tahu. Udah itu kalau yang ini semua ini udah fix kalau yang di sini. Iya di tengah apa-apa. Ini bodinya udah fix. Cuma kalau buku mau ditambahin ya pakai yang tadi halaman ya. Admin. Itu kan sebenarnya sudah disosialisasikan ke orang pustaka lalu pak ya? Iya kalau mau ditambahin buku ya. Session. Nanti kan dia tanya tuh kayak begini. Nanti keluarnya kayak begini nih nanti keluar. Nah, kita ngisi. Ini namanya sih bebas. Saya sih ngisinya secara IP73 web. Nah, jadi kita punya sistem ini, dia sebenarnya di satu server, cuma kelihatan satu server. Secara fisik itu satu server, tapi sebenarnya isinya itu dua. Karena kita running yang namanya VMware, jadi satu server yang nomor satu ini yang untuk apa kita punya web servernya itu IP-nya di 73. Jadi ini mungkin saya tulis aja create session name, misalnya saya kasih ini ya kayak gini ya, host. Terusnya ya masukin IP-nya yang ini apa namanya IP-nya si pusara ini di info latas ini. Nah terusnya ini ya, kemudian username-nya name post. Nah nanti udah gitu aja dulu. Jadi sini klik OK.
ya. Jadi klik OK, jadi nanti dia udah jadi kayak begini. Jadi tinggal kita bilang open sessionnya. Jadi misalnya pusjara 74 apa 73, mungkin saya matiin dulu. Jadi nanti kita buka sessionnya di sini, misalnya open 73 P73 web. Nah, dia langsung akan connect. Udah itu tadi sebelumnya saya udah masukin login name-nya. Jadi dia catat namanya admin 01 sini. Nah, sekali lagi ya. Jadi ini open session yang pusjara IP 73 web. Oke. Okay. Udah itu nanti kalau ditanya username-nya admin 01. Name. Dan kalau ini ini sih udah diisi, tapi kalau nantinya dia akan keluar satu prompt yang suruh ngisi login name-nya. Dimasukin namanya admin 01. Udah itu passwordnya, password aja. Nanti harus diganti nih. Nanti kalau orang gampang gitu masuknya, orang bisa nebak-nebak gitu. Udah itu klik OK. Nah udah. Jadi kalau udah masuk sini, dia udah tulis admin 01 sesuai dengan namanya tadi, admin 01. Udah masuk ke sini. Password. Ya kan? Nah, jadi udah kalau udah selesai di sini, ini kalau mau ke apa source code-nya, source code elip itu ke CD var www.html dengan CD var HTML ke library 03. Kayak gini. Nah, ini semua source code-nya ada di sini. Nah, nanti untuk rubah-rubah itunya nanti saya kasih tahu lagi deh. Karena agak ini sih. Agak banyak sih itunya langkah-langkahnya. Mungkin sekarang gantiin aja dulu Pak password-nya biar gantiin password. Itu kan standar banget, ini kan berarti bisa diakses semua orang kan? Nanti saya iniin deh, saya agak lupa ininya, apa namanya, perintahnya untuk ganti-ganti passwordnya. Nanti malam deh saya gantiin deh. Harus segera apa, karena ini kan udah publish ya. Ya, tapi orang kan hanya tahu dia punya IP-nya aja, belum tahu URL-nya. Nanti kalau udah ini masukin ke website-nya yang sekarang ini, kalau udah live, nah baru deh. Ya. Oh iya, sekarang belum ya. Iya. Ya nanti, tapi nanti malam saya ganti. Nanti saya kasih tahu lagi. Nah, ini untuk yang web servernya. Database-nya di satu lagi 74. Oh, di 74. Jadi kalau kita ini kan saya ada dua di sini. Ini di 74 nih. Itu pakai admin 01 juga, beda lagi. Hampir sama sih, saya lupa namanya, sebentar. Buka session ini 74. Ini admin 02. Nanti saya kasih tahu ya. Password. Nah, jadi ini kalau mau ke database-nya ini gampang. MySQL -u root -p. Udah itu masukin password, punya password juga. Jadi kalau kita mau lihat database-nya tinggal lihat ini aja, show database. Bases ini database. Jadi kalau ini kita pakai database yang namanya elip. Jadi tinggal kita bilang use elip ini. Udah itu show table
ini tabel-tabelnya. Jadi kalau kita mau lihat ini isi tabel yang user ini, kita tinggal bilang select bintang from user. Nah udah kelihatan user 01. Tapi passwordnya ini diacakin. Begitu. Kalau kita artinya kan ini kalau orang kasih password itu orang nggak kebaca gitu. Biar admin juga nggak kebaca. Jadi hanya user yang tahu passwordnya dia gitu. Kalau nantinya dikasih hak untuk bikin user sendiri apa password sendiri gitu. Jadi ini sih apa namanya sengaja dibikin begini. Jadi ini user 01 passwordnya password. Nah nanti untuk nambah usernya segala macam nanti saya kasih tahu lagi. Khusus ini kalau kayak begini nih. Ya ini. Ntar saya kasih tahu lagi. Makanya masih khusus nih kalau kayak gini banyak banget. Dipanggil lagi ya pak ya. Ini sejarah nanti ya. Iya nanti ada yang bantuin deh. Nanti si asernya kan dia resign udah itu nanti ada yang penggantinya. Nanti penggantinya dia bisa kok. Atau bapak bisa mungkin mirip-mirip begini langkah pertama email lagi kami dengan langkah-langkah yang lebih simple, detail. Yang kayak tadi ya. Enggak bisa disimpelin ini. Enggak bisa disimpelin. Tapi sebenarnya kita hanya perlu ingat beberapa perintah aja gitu. Ini banyak. Kalau dalamnya mau dioprek-oprek ini semua banyak perintah-perintahnya. Ya minimal itu aja, Pak. Ganti gambar header, ganti password, ganti user, nambah user. Nambah user. Ya, itu. Ya. Itu aja dulu. Intinya sih itu aja. Atau ini aja kali ini ganti gambar ini akses aja. Ke nah ini nih kemarin ini saya udah kirimin ke SSS ini ya oke. Iya. Nambah user ganti password. Bentar ya jadi ini akses ini aksesnya sih udah rubah ya aksesnya kan pakai ya, mana ya. Tadi ini ya login dengan tadi apa namanya user. Nah, ini untuk membuat username baru. Sama-sama masuk ke ini ke server database. Nambah user ya. Untuk apa sih? Ini siapa tahu mau dirubah usernya. 73 ya IP-nya. Kan IP-nya 73 ya benar enggak sih? Enggak, 74. Kalau menurut saya yang penting tadi Pak yang oh ini 73 benar 73 tapi dia punya ininya di ambil dari sini aja ya lah ada yang bagusnya dulu server database itu di 74 dengan Excel ya kan nah, ini masukin password ya kan pilih database elip use elip tambah user ini caranya. Jadi ini yang user 01 mau diganti nanti jadi apa gitu ini terserah. Ini juga sama nih passwordnya mau ganti apa pisang goreng atau apa gitu. Dan cek apakah sudah masuk. Jangan dulu. Select bintang from user. Nah, ini nanti ketahuan ininya password dan usernya. Kalau mau dihapus usernya paling delete from user. PID nomor berapa? Jadi pas kita select di sini. Ini kayak tadi, sorry bukan yang ini. Ini kan ada ID-nya nih, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Jadi kalau misalnya saya mau delete ini sini, saya, ya misalnya saya mau delete nomor 2 gitu. Ya saya perintahin di sini aja, delete from users, ya kan? Where ID-nya sama dengan nomor 2. Nah, saya query oke, okay. Udah kan? Nah, tinggal saya select sekali lagi. Nomor 2 nya kan udah hilang. Nah untuk keluar dari MySQL tinggal exit. Udah selesai. Gampang. Ini aja dulu. Enggak langkah pertamanya dulu. Ininya
Excel-nya dipasang aja dulu. Ini install dulu deh. Install udah itu connect dulu. Bisa nggak? Nah itu kalau udah bisa, nanti baru coba lagi yang lain-lainnya. Nanti Bapak kirim yang cara ganti password ya? Yang Bapak tadi juga. Iya. Ini kan tadi kan, sebenarnya sih ini kan tadi saya delete kan. Oh, saya buang delete, usernya. Ya? Ini kalau misalnya mau nambah lagi ya insert lagi yang baru. Dengan password baru gitu. Dengan password yang baru. Udah itu ganti header itu aja. Ganti header. Ya, jadi dia punya password. Ya, saya agak lupa sih itunya di mana ya, tapi image-nya sih ada di dalam sini. Dia di dalam sini, dia ada image-nya. Jadi image-image-nya semua kita simpan di sini, CD IMG. Nah nih. Salah satu deh, kalau nggak salah HDID MT atau yang mana lah salah satu. Nah udah itu ya, ya ini kalau mau ganti ya kita harus pakai FTP. Jadi kita harus akses ke dia punya sini pakai FTP. Ini FTP ya. Nah jadi kalau kita ke FTP harus ganti lagi ininya. Harus bikin lagi. Jadi dia akan masuk ke direktorinya. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa. Oh, nah ini udah masuk nih ke sini. Nah, jadi dia bisa langsung masuk ke sini gitu. Bisa langsung masuk ke direktorinya kan? Tadi kan kita di sini nih, IMG ini. Nah, dia langsung buka kayak begini. Ini kenapa kita harus pakai ginian? Karena kalau dari sini saya nggak bisa masukin filenya gitu. Saya mau copy filenya juga nggak bisa. Jadi oh, satu-satunya harus pakai FTP ya. FTP. Ya, file transfer protocol. Oh. Jadi dari sini saya bisa taruh di misalnya di ya mau taruh di mana saya bisa. Oh, jadi saya tinggal ganti salah satu dari gambar itu tuh. Iya, betul. Gambarnya diganti ya, kayak gitu doang. Isi misalnya udah sampai lo menu ini udah lupa lagi sih. Nanti dikasih tahu gampang kok, ini nggak susah. Ini yang gampang. Kenapa harus kursus kayak ini? Sebulan nih, sprint lagi. Nanti gampang kalau udah ngeliat. Kalau udah biasa mah emang enak temp. Gampang. Jadi ini mungkin salah satu lah, ini mungkin HDID temp di sini. Nah, ini saya copy ya. Saya copy ini ke dalam saya punya hadis di sini. Sekarang dia lagi transfer. Mungkin belum selesai ini masih 0%. Tunggu sebentar. Kalau untuk mentransfer buku yang baru di scan nggak perlu pakai ini kan? Nggak perlu. Ada udah aplikasinya. Ada ya, udah ada aplikasinya. Saya jadi kita aja tinggal masukin aja. Nggak, dia nggak. Ini kalau untuk aplikasinya itu sendiri emang seperti ini. Berarti ya sama dengan masukin data itu ya. Ini kalau untuk aplikasi kita ngomong tentang aplikasinya. Ini bukan nggak ada hubungan dengan tambahin buku baru. Kenapa kok lama ya? Udah putus ya? Putus. Lagi di connected nggak? Di bongkar. Sah? Hah? Tanya di mana? Gue udah malam mulu dari pagi nih sama dia. Cuma gara-gara gue protes. Agak apel. Ini nggak ini. Nanti ini deh yang koneksinya lebih stabil lah. Nanti kita di mana Pak? Di pusjarah apa di Volata nih? Pusjarah aja lebih pusjarah gampang. Aja kayak gini kesana kesini kan jauh ya, men. Ya yang penting kan itunya udah ada. Ya kan kalau mau rubah-rubah kan tinggal buka dari pusjarah kan bisa. Ini juga sama, mau buka dari pusjarah juga udah bisa. Ini servernya udah ada di sini. Kita bisa dipustak aja besok ya saya. Dipustak besok. Kita ngerti nih. Seminggu depan lah. Senin, Selasa lah. Ya udah ini matiin aja lah ya. Senin lagi nggak bisa kita kesini. Steril. Kapan Senin? Senin itu udah. Kita Senin rapim. Kan Rabu Kamis Jumat. Kita Rabu Kamis Jumat. Oh jadi Senin Selasa diisi parus nih. Iya. Selamat. Ini. Jadi Senin Selasa kita ngisi gitu. Ini
dipaksa untuk mengerti cepat ini. Nah, kita ini baru dijelin cara bikin web. Enggak, jadi kalau untuk bikin web memang itu satu caranya itu pakai WordPress. Nah, kalau untuk masuk ke server, yang perpustakaan Elip, nah ini satu caranya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang WordPress itu sebenarnya dia juga duduk di server yang hampir sama kayak Elip gitu. Jadi dasarnya itu adalah satu server yang kayak Elip gitu, di atasnya dipasangin WordPress gitu. Nah, tapi kalau yang perpustakaan yang Elip ini, yang ada WordPress yang diganti dengan yang namanya Code Igniter tadi gitu. Iya, lebih manual ini. Ya, manual itu semua manual. Semua kita ini kerjanya semua manual. Cuman kalau untuk nambahin bukunya sih nggak perlu kayak begini. Cuman untuk merubah-rubah bentuk websitenya ya harus seperti itu gitu. Tapi sebenarnya ini adalah dua bagian gitu. Satu bagian ini adalah ini yang udah di tempat namanya production gitu. Ya artinya udah siap untuk dikonsumsi gitu. Nah, kita harus nanti ada satu lagi tempat yang untuk ininya, untuk development-nya gitu, untuk pengembangannya gitu. Jadi enggak dicampur. Jadi kita misalnya mau ngobrol-ngobrol apa, kita mau tes segala macam, tesnya di sini. Tapi nanti kalau udah selesai, udah tes, baru kita taruh di server di sini. Caranya untuk taruh di sana pakai FTP kayak tadi. Oh, jadi Pak Rudy masih punya server lain ya di rumah kita? Enggak, saya nggak punya server, saya di sini. Kalau ya, mau ngopreknya di sini. Kalau udah selesai oke, okay, baru pindahin ke sini. Kayak kita mau masak lah gitu, misalnya masak dulu di dapur kan, masak dulu di dapur. Dapurnya di sini, udah tuh cicipinnya di dapur. Udah selesai, udah beres, baru pindahin ke meja makan gitu. Makan. Ya makannya ya di sini. Laper.